Ini ayam yang sudah direbus ya 20 hingga 30 menit menggunakan bahan-bahan yang sudah di blender tadi. Tepung jagung. Tepung beras. Ini cukup rasa lah, tambahan sedikit ini. Serbuk lada putih. Bahan-bahan tadi kita gaulkan seperti inilah. Kita gaulkan begini. Jangan lupa tambah sebiji telur. Telur ayam lah. Oke. Kemudian masukkan ayam di dalam. Seperti inilah. Kemudian masukkan minyak yang secukupnya. Saya pilih minyak masak sedap berkhasiat jenama Bes. Ini buatan tempatan Sabah. Bila tunggu sehingga minyak panas, biarkan api yang paling panas. Bila api sudah panas, nampak gelembung-gelembung, kita ambil ini ayam. Ayam yang sudah disalut. Inilah. Kita ambil ini ayam. Kita masuk ke dalam kuali. Kalau sudah masak, angkat letakkan ke dalam. Siap. Ini kalau tidak sempat buat sambalnya, sambal belacan ada di sini ya. Sedap sambal ini. Boleh dikedai sucung enggak?